Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau tutorial membuat banner channel YouTube yang super simple banget. Yuk ikutin caranya. Oke guys, kita mulai aja tutorialnya. Di sini aku pakai aplikasi Pixel Lab. Cuman satu aplikasi. Nah, kita buka aja. Nah, untuk backgroundnya bisa dicari di Google ya guys. Karena aku udah download. Sekarang aku mau ganti backgroundnya sama yang ini. Aku mau pakai background yang ini guys, kalian bisa cari di Google download. Nah, kita atur ukuran buat banner channel YouTube nya di image size di image size ya guys, yang ini. Di sini ada banyak pilihannya, aku pakai yang YouTube channel banner. Oke, di sini aku mau pakai foto. Aku mau remove fotonya di Google. Kalian bisa cari PG Eraser ya guys. Ini jadi ini tuh buat nge-remove background yang ada di foto. Nah, kita pilih foto yang mau di remove. Kita nggak usah ribet-ribet remove background foto pakai aplikasi PicsArt ataupun apa itu. Kita cukup pakai Google. Nah, aku mau pakai foto yang ini. Nah, kita tunggu. Ini sedang mengupload. Nah, ini udah terunduh guys. Kita balik lagi ke PicsArt. Kita upload foto di sini. Nah, jadi gini guys, yang tadi di remove tuh fotonya udah langsung otomatis. Sekarang kita tulis nama channel YouTube kita, ditambahkan teks. Channel aku Hani Fitriani. Kita atur dulu si teksnya, kita rubah fontnya biar agak-agak menarik. Kita pilih font yang kita suka, aku mau pakai yang ini. Kita rubah warna fontnya, aku mau pakai merah. Dan aku mau campur pakai gradasi warna pink. Ini bisa dicari di sini, ini yang stroke. Nah, kita cari yang warna pink. Kita besarin jadinya seperti ini, guys. Nah, kita tambahin teks lagi, deskripsi si channel YouTube kita tuh apa. Aku kan deskripsinya vlog, traveling, make up, sama masak. Itu terserah kalian, sesuai tema-tema di YouTube kalian ya guys. Buat para YouTuber pemula, aku juga masih belajar. Kita warnain. Aku mau pakai warna merah lagi.
size-nya kita besarin. Aku mau pakai gradasi warna lagi, yang ini yang stroke. Pinknya yang ini lagi deh. Gini guys. Udah deh, simpel banget kan guys. Nah, kita save aja ke galeri. Kita cari yang sudah diedit tadi. Nah ini guys, buat para youtuber pemula, ini simpel banget. Musik.